Seorang wanita menceritakan berhadapan situasi genting apabila diekori penunggang motosikal dan kenderaannya menjadi mangsa perbuatan khianat oleh suspek baru-baru ini di Johor Bahru. Menceritakan semula hari kejadian di laman aplikasi TikTok miliknya, wanita tersebut bersama rakannya hadir ke kawasan Terbabit untuk menghadiri sesi temuduga. Namun, ketika dia bersama rakannya berada di kawasan kejadian, seorang lelaki mengekori mangsa sambil memerhatikan pergerakan mereka dengan menunggang motosikal. Selepas mengekori mangsa bersama rakannya, penunggang motosikal itu kemudiannya datang ke arah kereta wanita Terbabit dan terus baling dengan batu blok. Suspek kemudiannya beredar dari kawasan Terbabit selepas melakukan perbuatannya itu. Menurut wanita itu, beberapa saksi kejadian juga menyedari suspek membawa batu berkenaan di dalam bakul motonya.